Ngalih ning Semarang pamirsa, RSUD Tugu Rejo Kota Semarang nyiapke posko kesehatan babakan wabah COVID-19. Lan masyarakat sing ngeluhke gejala koyok demam nganti sesak nafas, iso nglakokke pemeriksaan kesehatan ning posko. Ning posko kesehatan COVID-19 sing wis disiapke karo pihak RSUD Tugu Rejo Kota Semarang, masyarakat iso nglakokke pemeriksaan sing berlaku kawit dino Rebo tanggal 18 Maret 2020 lan arep dipandu karo tim kesehatan. Dan masyarakat sing lakukan pemeriksaan arep dikei formulir kanggo nglakoke penelusuran terindikasi COVID-19 opo ora. Nek mlebu ning kategori orang dalam pengawasan utawa ODP lan pasien dalam pengawasan utawa PDP, pihak rumah sakit arep nglakoke penelusuran lan nglakoke penindakan sesuai standar WHO. Sesuai dengan himbauan Pak Gubernur RSUD maupun RSCD di 7 rumah sakit milik Pemprov untuk bisa menyiapkan pos kesehatan untuk COVID-19. Nah, pos kesehatan ini adalah untuk masyarakat, ya, manakala ada gejala demam, batuk pilek, ataupun perjalanan dari daerah terjangkit, maka kami membuka pos, salah satunya adalah untuk pemeriksaan. Astika Daniar, Kudane Dewe, Semarang.